Adanya kesepakatan antar pemerintah dengan pengusaha tambang dan pengemudi truk untuk tidak lagi mengoperasikan truk odol sepertinya belum diindahkan. Masih ada truk odol yang beroperasi memanfaatkan petugas di sub yang lengah. Petugas dari Dinas Perhubungan Magetan melakukan razia truk over dimensi overload atau odol di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan pada Kamis siang. Petugas menghentikan dump truk yang memuat hasil tambang Puluhan unit dump truck diminta untuk putar balik karena overdimensi dan overload. Namun, bukan putar balik mengganti bak truk sesuai standar, akan tetapi mereka berhenti sebentar menunggu petugas dari disupergi. pergi. Saat petugas disupergi, pergi, para sopir yang sebelumnya terkena razia kembali mengoperasikan dump truck odol yang membawa hasil tambang tersebut. Larangan truk odol beroperasi di Magetan sebenarnya sudah disepakati antara dinas perhubungan, asosiasi pertambangan, dan pengemudi beberapa waktu lalu. Namun pada kenyataannya Dam Truk Odol tetap beroperasi. Selama ini sanksinya memang ringan, hanya diminta putar balik, belum ada sanksi penilangan. M Ramzi, JTV Magetan.